Iya, seje, Mas. Wong sampean guyoni ngono wis seje wong. Sampean guyone ta? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya, dan kali ini saya ada di Pasar Sapi Tuban ini, bos, atau Pasar Hewan Tuban ya, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hari ini Minggu tanggal 5 Mei 2024. Kita coba review. Ini ada Doro, ada Babon Mana Misan maksud saya, bos. Ini Galana, susahnya bagus banget, bos. Ya, istimewa untuk susone ini. Sekali lagi, jenisnya masuk limousin cross, dugul atau tidak bertanduk, kita coba tanya ini. Minta berapa, Pak De? 17. Siap. Minta 17 juta ini miliknya, Pak De. Sekali lagi, jenisnya masuk limousin cross ya. Bobon, nyusoni, bos. Atau ninggal anak? Ya, seperti ini, susonnya bagus banget. Memang nggak begitu tinggi sapinya, cuman bajanya dapat, panjangnya dapat ini. Ini tiba atau tinggi 126 mungkin ya. Susonnya istimewa, bos. Biasanya susonnya seperti ini, itu anaknya bagus, bos. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini miliknya Pak De, bos. Bagus banget susonnya, bos. Jadi indukan seperti ini, susun-susun seperti ini bagus pasti anaknya, bos. Anaknya payu piro, Pak De? Laku berapa anaknya, Pak De? 12 ya, lanang. Oke, laku 12 juta, bos, anaknya katanya, Pak De. Ya. Mantap, bos, susone, bos, istimewa sekali lagi ya. Istimewa. Pak De matur suwun nggih. Siap, terima kasih. Semoga dan cepat laku ini sapinya, Pak De-nya. Dan kita geser sebelah sini. Ini katanya hamil tua, bos. Ini katanya hamil tua ini. Harga berapa nih, Pak De, Hamid? 25. 25, Pak De. Oh. Kita coba tanya sama ini. Minta berapa nih, Pak Bos? Minta berapa? 1000. 1000 atau 19 juta ini, bos, mintanya. Katanya sih hamil tua. Ya, kita coba lihat susone ini, bos. Susone sudah turun ini dan kelihatan lancip ini. Kelihatan sih iya hamil tua ini, bos. 19 juta harga juga masih bisa nego atau masih bisa kurang, bos, untuk harganya. Oh iya, bos, susone kenceng banget ini. Dan perutnya juga lancip ini ya. Biasanya seperti itu kalau hamil tua, bos. Perutnya gede dan lancip. Nah, ini sapinya. Ini kelihatannya sih baru pertama hamil ini ya, Pak Bos ya. Baru pertama hamil atau toroan hamil tua yang ini, bos. Jenisnya masuk cross semetal yang ini ya. Ini juga nggak begitu tinggi sapinya. TP125-an lah ya. Kelamin bagus dan panjang juga dapat ini. Untuk kaki-kaki oke. Seperti ini, bos. Sekali lagi ya. Semetal hamil tua. Bentar lagi beranak ini. Oke, kita coba geser ke sana, kita masuk ke sana. Ada jumbuan, bos. Ada jumbuan di sana. Limusin. Nah, kelihatan ya itu sapinya, bos. Limusin. Padat banget ini.
Oke. Jumbuan-jumbuan sebelah sini bos, ini jumbuan-jumbuan ya. Limousin cross ada, semetal, pegon juga ada bos. Ini di depan saya ini pegon ini. Pegon ini. Mas Regi pinter mas. Telulikur limo. Ya. Oke, telulikur limo atau 23.500.000 dapat pegon. Dugul atau tidak bertanduk. Oke, babon ini bos, beranak dua kali. Gemuk sapi ini, kelihatannya sih majeran ini atau masuk potong lah ya. Padet banget ini bos. Nah ini sapinya bos ya. Minta 23 juta majeran ya. Oh kalau ini masuk bos, ini ninggal anak ini kelihatannya dan masih produktif. Regi pinten Pak Damit? 17. Oke, kita geser di 17 juta ini. Sekali lagi jenisnya masuk pegon, tanduk panjang dan ninggal anak. Wah, kelaminnya memble banget bos. Kelaminnya memble banget dan susunnya bagus ini untuk indukannya ya. Oke. Kita coba masuk ke sini. Nah, oh, ini jumbo-jumbo bos. Oke, kita geser di jumbo ini bos. Bos. Ya ini ada babon, pegon, jumboan, tanduk panjang. Babon sudah beranak 3 kali nih kelihatannya bos. Cuman belum tahu harganya untuk yang ini. Oke, kita coba geser sini bos ya. Belum tahu harganya ini bos yang tadi ya. Untuk jenis pegon babon. Datanya sih masuk potong, gomuk banget bos. Susunya kempet tapi puting susunya panjang. Padet banget ini. Oke, kita geser miliknya Pak D. Pegon susoni istimewa bos. Nah, Regi pinten iki Pak Damit, harga berapa? 20, siap. 20 juta, dapat indukan atau babon ya, jenisnya masuk pegon. Termasuk jumbo ini bos, bodinya panjang. Panjang bodinya, TTB 128 ada ini. Ya dugul atau tidak bertanduk sapinya. Sekali lagi, pegon bos. Tinggal anak ya, susuan kencang seperti ini. Ya, seperti ini kondisi pasar sapi Tuban bos atau pasar hewan Tuban, Kabupaten Tuban Jawa Timur ya. Kita cari yang hamil nih, barangkali ada ini. Oke, kita coba cari yang hamilan ya. Oh, ini jumbo ini, bos. Jumbo ini, bos. Regi pinten ini, bos. Sampai 8.5. 8.5, siap. Wih, susunya bagus, bos. Ini gak lanak ini, bos, ya? Daging. Hah? Oh, gak masih susunya ada yang gede, ada yang gede. Susunya gede, kan? Iya, susunya gede, ya. Oke, seperti ini. Wow, likor ya. 28. 285 apa 28 mau? 285. 285, siap. 285 atau 28 juta. Ah, ini dari belakang kelihatan ini. Yo, saya cek, Mas.
Wong sampean guyoni ngono wis siji wong. Sampean guyone terus. Oke, kelaminnya bagus, Bos. Kelaminnya bagus, lebar. Wah, susunya kenceng, Bos. Ya, jenisnya masuk pegon ini, tebal banget. Ketutup sama ini. Melangkah mau staiku balik melangkahnya itu. Melangkah pindu. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Ini terhalang sama ini bapak ini ya. Ini tadi ditawarkan terus ini. Oke. Kita tinggalkan dulu, kita coba nyari. Nah, kita geser di sini, Bos. Nah, kita fokus lagi ini. Oh, ini. Badannya low wiper, Bos, ini, Bos. Badannya low wiper, kakinya gede. Pantatnya towable dan kelaminnya bagus ini, Bos. Ini enggak tahu nih hamil apa enggak ini. Kata susunya bagus loh, Bos, ya. Ini kalau majer biasanya kantong susunya atau putih susunya juga itu keriputnya kelihatan banget dan gimana ya, kempet gitu loh ya. Tipis gitu loh, ini enggak ini. Ini kenceng, Bos. Kelihatannya sih kayak ninggal anak ini, Bos, atau malah bunting ya. Sekali lagi jenisnya masuk pegon, Bos, sudah beranak dua kali ini kelihatannya, Bos. Oke. Ya, seperti ini. Ini susunya apik, masuk matang tuh ini. Enggak ya. Enggak. Oke, enggak hamil katanya, Bos. Mungkin ninggal anak ya. Gede banget ini. Ya, TB atau tingginya sekitar 130-an ada. Oke, kita geser. Ini juga ada, Bos. Ah, ini kalau ini kelihatan macer, Bos, ya. Kanong susunya enggak ada sama sekali. Ini macer ini, Bos. Minta berapa nih, Mas, Bos? Hamid minta berapa? 35. Wush. Minta 35, Bos. Atau 35 juta mintanya ini. Jenisnya masuk limusin, tanduk panjang. Bayu. Memang gemuk banget sapinya ya, dan super ya. Masuk daging lah ya, potong. Ya, seperti ini sekali lagi kondisi pasar sapi Tuban ini, atau pasar hewan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke, kita geser miliknya Mas Pendi ini. Mas Pen gak bawa hamilan, Mas Pen? Hamilannya laku di rumah. Oh, laku di rumah hamilannya. Ini bisa sampean ya? Ini Mas kosong. Wow, kosong, ini babon mana pisan ya? Mana? Ya, mana pisan? Apa Doro? Oh, Doro. Limusin, Bos. Harga berapa, Mas Pendi? Harga 18.500. 18.5. Atau 18.500.000, Bos, ya. Dapat limusin ini Doroan miliknya Mas Pendi, Bos. TB atau tingginya 130 kurang, Bos. Mas Pendi tinggi memang ini ya. Kalau megang seperti ini sapinya agak pendek, tapi Mas Pendi tinggi, Bos. Mas Pendi tingginya 175 lebih, Bos. Sampai 180. Oke, okay. Mas Pen, matur suwun. Nggih, padat banget ini. Pak Aswan enggak nggowo metengan. Meteng gak nggowo, Mas, iki, Mas. Enggak nggowo ya. Wo, iki ninggal anak yo.
Harga berapa Pak Kasuan? 21 net. Si metal cross ya. 21 net atau 21 juta harga pas, Bos. Babon mana pisan, Pak Kasuan? Dua kali beranak. Oh, dua kali beranak. Siap. Ini Bos sapinya, Bos. Ini sapinya, Bos. Miliknya Pak Kasuan. Ini Pak Kasuan ya. Ini sapinya cross si metal 16.5 net. Oh, ini 16.5 net atau 16.500. Ini babon apa doro? Oh, dorowan. Siap. Pegon. Tol limusin? Limusin, Mas. Oke, limusin, siap. Padet banget ini, Bos. Ini susah ya. Memang bos. Padet banget ini, memang review agak susah ini memangnya. Oke, kita tinggalkan dulu, rapet banget, Bos. Kita coba cari lagi, geser ke sebelah sini ya. Barangkali nemu yang hamil-hamilan, Bos. Oke, ada kelamin bagus banget mau yang bleh. Oke. Kita geser sini, Bos. Nah, ini ada dua ekor. Jenisnya masuk limusin, Bos. Limusin ini galana ini ya. Tuh, susahnya gede. Kita coba tanya harganya ini. Lagi pinter pada Amit, Pak De. 85. 85 atau 18.500.000 ninggal anak Suson istimewa, Bos. Sekali lagi jenisnya masuk limusin, baru beranak satu kali ini. Masih muda, ya dugul atau tidak bertanduk sapinya. Harga sama, Pak Bos? Sama, dua ekor sama, 18.500-an ya. Sama-sama jenis limusin dan sama-sama tidak bertanduk ini. Kita coba lihat dari sini untuk Suson. Oh, untuk Suson lebih bagus yang ini, Bos. Cuman warnanya merah yang ini ya. Kadang warna juga pengaruh dengan harga sapi, Bos. Warna cantik, harga juga cantik ya. Oke. Seperti ini. Oh, ini juga ada, Bos. Ini juga ada. Oh, ini galana ya, Pak De? Atau meteng, Pak De? Oh, meteng. Harga berapa, Pak De, Amit? 55 meteng pirang bulan, Pak De? 6 bulan. Meteng 6 bulan untuk harga 55, ayo. 55 atau 15.500.000 hamil 6 bulan, Bos. Ini. Ya, hamil 6 bulan. Ini susu nih, Bos. Oke. Jenisnya masuk pegon sapi ini, Bos. Ya, sekali lagi pegon. Dan kelihatan sih baru pertama hamil ini. Dorowan, Bos. Warnanya merah marun. Kaki-kaki aman ini, Bos. Bos, hamilan, Bos. Iya, hamilan. Mana? Oh, ini hamilan. Oh, karek prote, Bos. Harga berapa ini? 16 juta hamil tua karek prote, Bos. Tinggal beranaknya. Oke. Hamil tua ini, Bos. Jenisnya masuk limusin putih ini. 16 ya? 16 juta hamil tua tinggal prote, Bos ya. Tinggal ceprot itu artinya tinggal melahirkan aja ini. Sekali lagi jenisnya masuk limusin. Masih muda banget, baru beranak satu kali, Bos. Sudah 9 bulan. 9 bulan, Pak Bos ya. Oke. Kuning susunya berarti ini. 2 bulan lagi anak. Oke. Oke, seperti ini, Bos. Hamil tua ini ya, 16 juta harga masih nego, Bos. Limusin. Iki mana pisan ya? Mana pisan, Bos? Berarti apa dua iki? Mau dua ini, Bos. Oke. Berarti anak, Bos ya. 16 juta hamil tua ini. Ya jarang-jarang ada hamil tua harga murah. Termasuk murah, Bos, ini, Bos. Iki hamil 5 bulan 85 ya. 85 hamil 5 bulan. 18.500. Siap. 18.500 tadi ini ya. Hamilan ini 5 bulan, Bos.
Oke. Iki kalau iki ambil ta ini? Tiga lanang. Oh, ini lanang ya ini. Oh ya. Dari Plumpang. Dari Plumpang, siap-siap. Iki ambil bos 5 bulan ya. Yang ini ninggal anak, harga sama, tergantung teman-teman milih yang mana ini. Ambilan apa yang ninggal anak. Kalau saya sih ini ya, kalau ini mending yang ini, hamil ini bos ya, harga sama tapi bonus nanti kalau anaknya keluarnya limusin jantan pasti. Tapi kalau udah hamil, kalau saya milih ini ya, kalau saya, kalau udah hamil ya, tapi kalau hamil sih milih ini, harga sama bos. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini, harga sapi babon atau indukannya hamilan dan majeran nanti ada juga ya, dorongan juga ada lengkap bos di pasar sapi Tupar ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.